さあまずはお互いの持ち味ハイキックそしてパンチを見せました両者。ガンダムよく見てますね。やっぱり相性がいいですね。はいはいはいSobat Juna, kamu tahu petarung Ernesto Hoes sang legendaris dari Belanda ini? Dikenal sebagai Mr. Perfect, Ernesto terkenal dengan tendangan rendah dan serangan kombinasi yang mematikan. Banyak dari pertarungannya berakhir sebagai hasil dari serangannya yang kuat dan dia memegang rekor 99-21-1. 62 kemenangan diantaranya datang melalui TKO atau KO. Nah, kali ini Junawei sudah merangkum perjalanan sang kickboxer terhebat sepanjang masa ini. Penasaran kan? Makanya tonton videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa juga untuk kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah. Biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita guys. Dan inilah perjalanan Ernesto Hoes kickboxer terhebat sepanjang masa. Let's check it out. Ernesto Hoes K1 pertama. Ernesto Hoes pernah juara dunia K1 4 kali. Hoes dianggap sebagai salah satu kickboxer P4P terhebat yang pernah ada. Memulai debut profesionalnya pada tahun 1993 di K1 World Grand Prix 1993, Hoes mengalahkan Peter Aerts dengan keputusan di perempat final. Mengalahkan Maurice Smith di semifinal dengan meng-KO-kan Smith melalui tendangan mematikan miliknya. Sejak saat itu, Hoes telah bertarung melawan petarung-petarung hebat yang berasal dari dunia kickboxing internasional. Setelah perjuangan panjang, Ernesto Hoes mendapatkan putaran pertama K1 Grand Prix tahun 1997 melawan Stefan Leko di Osaka, Jepang. Selama ronde pertama, Ernesto Hoes berhasil menghindari hook kiri dari Leko, dan Hoes mendaratkan pukulan kanan besar ke kepala Leko. Leko sempat terjatuh ke kanvas di menit akhir ronde pertama, namun dia bisa langsung bangkit kembali. Baru beberapa detik ronde kedua dimulai, Hoes langsung mendaratkan hook kanan yang keras hingga membuat rivalnya langsung jatuh ke kanvas dan wasit mengakhiri pertarungan dengan kemenangan KO bagi Ernesto Hoes. Setelah itu, Hoes di perempat final Grand Prix Dunia K1 1997 bertemu dengan Jermaine LeBanner. Dalam pertarungan ini, mereka saling bertukar pukulan yang keras. Bahkan Hoes sempat terpojokan, namun tidak butuh waktu lama Hoes membalas dengan pukulan bertubi-tubi dan hook kanannya membuat rivalnya ini KO di awal ronde pertama. ホーストランス、
Di semifinal, Hus bertemu dengan Francisco Filho dan memenangkan pertandingan lewat keputusan. Dan akhirnya Mr. Perfect ini mendapatkan juara dunia K1 pertamanya di final Grand Prix dunia K1 1997 ketika melawan Hag. It was a difficult fight because my knee was hurt, so I couldn't make high kicks anymore. I hardly could make low kicks, but that's a tournament, you know. Everybody's hurt and everybody has problems, so I'm glad that I was sharp enough and clever enough to finish Mirko off.